Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kami di sini sekarang sedang berada di Pondok Pesantren Al-Madinah. Saya pribadi Hidayatullah dan di samping saya ada Ustaz Roni Nur Yusman Syah Hafizahullah taala. Ya, di sini kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui Pondok Pesantren Al-Madinah Al-Islami yang kita cintai ini ya. Mungkin nanti bisa dilihat di rekaman videonya bagaimana perkembangan pembangunan pondok pesantren kita. Alhamdulillah, tentunya perkembangan pembangunan pondok pesantren kita ini ya atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lepas berikutnya dari bantuan kaum muslimin sekalian. Maka di sini kami ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi amwalikum wa fi ahlikum. Semoga Allah memberkahi harta-harta kaum muslimin sekalian yang telah mendermakan hartanya di jalan Allah melalui pondok pesantren Al-Madinah ini. Ya, insyaallah Ustaz Roni di sini akan menjelaskan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian ya tentang bagaimana perkembangan donasi itu sendiri. Tafadhol Ustaz. Iya, alhamdulillah donasi pembangunan gedung kedua Pondok Pesantren Al-Madinah Prabu Mulih ini sudah berjalan kurang lebih setengah tahun atau 6 bulan. Ya, dan alhamdulillah sudah terkumpul sebesar 255,5 juta rupiah atau kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Dan itu digunakan untuk ya yang paling penting untuk pondasi ya, karena gedung di sini itu akan dibuat insya Allah sebanyak ya 4 lantai ya atau 16 lokal yang akan digunakan untuk kelas asrama yang digunakan 24 jam, kelas digunakan setiap paginya dan juga di malam hari untuk jam tambahan, sehingga ya ini sangat membutuhkan ya uang yang cukup besar karena juga di sini lokasinya tidak jauh dari sungai yang butuh pondasi yang besar apalagi untuk 4 tingkat. Dan alhamdulillah kita sudah lihat kurang lebih 4 lokal hampir jadi masuk finishing ya, dan alhamdulillah ini setelah izin Allah Subhanahu wa taala kemudian bantuan semua para muhsinin, dan kami di sini masih ingin ya mengajak ya karena masih butuh banyak ya donasi, dan semoga ini menjadi semuanya amal jariah bagi para muhsinin ya yang terus menjadi pasif income pahala ya, meskipun kita tiada akan terus mengalir pahalanya karena ya semanfaat apapun ya yang digunakan ini pahalanya untuk semua muhsinin semua, apalagi untuk perkembangan dakwah, pendidikan, mencetak generasi robani yang kelak akan menjadi dai ilallah Subhanahu wa taala di masa depan. Dan semoga ini menjadi ya amal kebaikan pemberat ya di mizan hari kiamat kelak. Amin Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Jadi kami di sini sekaligus dokumentasi juga kembali mengajak dan mengingatkan terutama ya di bulan Ramadan ini untuk ya teman-teman semua ya muslimin dan muslimat semua untuk kembali ya untuk menginfakkan, dan juga sebagai laporan ya laporan bahwasanya semua donasi yang masuk setiap pekannya ini semuanya hanya untuk pembangunan saja, bukan untuk operasional pondok pesantren ya. Jadi tidak ya gaji guru tidak dapat dari sana, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan santri hanya untuk pembangunan ya, hanya untuk pembangunan. Adapun operasional pondok pesantren alhamdulillah kita sudah memiliki beberapa usaha seperti rumah makan, kemudian ya toko buah, toko kue ya, dan juga ada umroh juga, dan juga sebagaimana yang lainnya dari biaya santri, SPP pendidikan dan semisalnya. Jadi ya semuanya ini untuk pembangunan ya gedung Pondok Pesantren Al-Madinah Prabu Mulih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kami doakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat harta-harta Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kelak ya di akhirat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kalian bersama insyaallah. Barakallahu fikum. Terakhir kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.